Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Khalil Qomas mengultimatum pelaku penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor, David berusia 17 tahun, yang dilakukan anak pejabat Dirjen Pajak Mario Dandi Satrio. Ultimatum ini disampaikan Gus Yaqut usai menjenguk korban yang tengah terbaring dan tak berdaya dan dikabarkan koma di kasur rumah sakit. Di Instagram resmi miliknya, Gus Yaqut mengunggah foto dirinya tengah mengusap wajah korban dengan pesan kalimat yang keras. "Anak kader, anakku juga," catat ini. Begitu bunyi tulisan Gus Yaqut pada Kamis 23 Februari 2023. Diketahui Gus Yaqut merupakan ketua umum pimpinan pusat GP Ansor pada periode 2015 hingga 2020. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.